Pus, ini apa tuh? Saya lihat ada yang apa ini? Bro, anjing bro, aduh, bro, hadapin bro. Sendiri bro, dari sini itu tadi jatuh bro di belakang bro. Berat banget di sini serius. Ini apa sebentar mau selidikin tadi apa yang jatuh, apa yang jatuh kira-kira. Jangan deh ya. Gila resistensinya. Ini ruangan apa teman-teman? Nah ini ruangan ruang operasi tuh. Ini ruang perawat, keringat kerasa perawatan. Jadi ruang perawat di sini. Oh, sini keras, keras bro. Baunya gak enak bro di sini bro, gue ngerasa bro. Oh bisa jadi. Oh enggak, gue beda itu kan ya. Beda. Jadi kan jadinya kecil. Bener ya? Kita dengar suara. Kita dengar rekaman. Ini itu sisa apa ini teman-teman. Berat ya? Suara apa tuh? Dari mana? Berani ya? Dari sini ya? Gue kayak denger suara ada yang ngobrol. Kayak ada orang teriak. Kayak ada orang teriak. Coba kita... Maaf ya, tadi ada kendala sedikit jadi kami pause. Kami kayak udah mendengar suara orang tertawa ya. Ya Mas Indra ya, Bro Indra ya. Teriak. Teriak teriak ya. Jadi tadi Bro Indra mencoba mau komunikasi dulu, jadi kita pause tadi memang ada kendala. Sekarang makhluknya sudah bisa dinetralisir sama Bro Indra. Jadi kita kembali menelusuri lagi. Gue sini ngerasa ada yang berdiri bro. Tuh, tuh. Iya kan? Tuh bro, lewat bro. Bro, operasi yang lu lihat anjrit. Nih bro, bro, ih di sini bro. Gue ngerasa yang ada yang gerak tadi. Hui, spooky. Ini kamar bayi bro. Teman-teman. Tadi bro, itu tadi arah yang ke arah sini ya, yang kita kejar. Oh, ini inkubator, yang sudah tidak terawat. Perawatannya sayang. Ini kamar bayi, teman-teman. Coba bentar, coba bisa telusuri. Ada apa di sini? Selain yang wanita tadi itu.
Dia sudah hilang ya, tadi kita kesini dia hilang, kita kejar, mungkin kita jangan kejar ya. Iya, iya benar. Kalau kita kejar mungkin dia kabur kali ya. Auranya mistis banget ya, teman-teman. Ini kita masih di lantai 1 ya, kita belum lantai 2, 3, dan 4. Baunya gak enak ya di sini, bro. Hawanya, bro. Kamar mandi ini spooky banget. Ayo. Ya. Itu yang makhluk tadi, jadi dia lari, bro. Kabur dari kita. Ya. Ini orang apa ini? Udah itu kayaknya. Udah. Coba kita tidak bersuara dulu ya, siapa tahu kita mendapatkan eksistensi suara-suara yang aneh seperti minggu kemarin. Gak ada yang gerak tapi bro, gak ada yang jatuh bro. Kayaknya ini nih. Kayaknya ini jatuh. Sebentar, sebentar. Gak bergerak deh. Sebentar, sebentar, sebentar ya. Sebentar. Tenang bro. Tapi gue gak ngerasa nendang lah, sumpah bro. Gue gak ngerasa nendang, serius. Dari mana bro asalnya bro? Coba. Ini siapa yang ini? Barang ini. Ini nih, pasti. Iya kan? Bunyinya sama. Enggak ngerti gue. Iya ini. Tapi tadi lu enggak ada yang lempar perhatian ini apa nih? Kayaknya kita diarahin suruh ke sini. Serius? Ya, ini tadi yang saya lagi baca resusitasi. Oh. Baca sama. Gimana berindra? Keringetan banget ya, memang udaranya panas di sini. Nanti kita terkuras ya di sini. Ini kita lanjut bro, jangan sini bro. Ini nggak enak bro, keras di sini bro. Coba kita langsung ke lantai 2 yuk. Ya, ya saudara teman-teman, kita coba telusuri lantai 2 ya teman-teman ya. Lantai 1 seperti kita sudah telusuri semua. Ini lantai 1, lantai 2. Lantai 1. Ini kita ke lantai, kita lantai 2 ding. Kita belum keluar siri semua berarti lantai 2 nya. Gimana beneran sini energinya? Di sini udah biasa aja ya. Sebelah sana yang parah ya. Iya. Tadi ya. Ada apa itu? Yang jatuh itu ya. Kayak gini-gini yang jatuh nih. Senggol. Enggak. Sumpah gue gak ngerasa senggol. Sumpah. Bukan samping lu bro. Emang itu berat sih, energi berat. Kita masih lantai 2 lo bro, udah diganggu yang aneh-aneh gitu. Kamera on gak? On masih. Udah berapa menit? 5. Ya kita sudah masukin lantai 2 ya teman-teman ya. Tapi memang serius lantai 2 sekecil ini. Ini dalam gua. Oh ini ruangan kita. Oh adem banget ya. Iya kayak kita mendapatkan udara segar. Kita coba menelusuri lantai 3 ya teman-teman ya. Kita udah berapa kali benturan sama hal gaib bro Indra. Ya. Ini udah gue play kok. Ya di sini kita lebih. Kena kebantai sama ini. Iya. Tadi bro, eh bukan. Nggak tahu deh bro, gue kita anggapin bro. Ini apa? Oh hidrogen.
Di sini orangnya bagaimana, brother kok? Sudah berubah lagi. Udah dingin ya? Kita coba diam, kita coba suaranya kita seperti terekam. Coba rekam di sini. Sini. Cocok. Ya. Ada apa di sini? Tuh. Ada suara. Gua nyium bau melati. Coba dong. Pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru. Pelan-pelan, jalan. Anjing, gue merinding, bro. Gue ngeliat bayi, bro. Udah berapa, bro? 5 menit. Hah? Itu beneran, bro? Hah? Itu beneran? Anjing. Sini, bro. Maksudnya tadi kita udah mana sih? Kita kanan dulu ya, nanti kita ke ruang cendrawasih, teman-teman nih. Kita ke ruangan sini dulu nih. Sesak banget ya, bro Indra, sesak banget gue. Di sini banyak ruangan-ruangan kosong, teman-teman. Set. Di situ ada apa? Ruang perawatan anak, bro. Biasanya ruang perawatan anak. Oh, pantesan ya yang gue bilang bayi ya. Memang ini masih ruang perawatan anak, bro. Masih ruang perawatan anak. Iya. Yeah. Yang lo bilang tadi. Kita kesana coba, bro. Saya tidak ngomong ya? Iya. Yeah. Kepala gue udah mulai berat, bro. Bentar, di luar ini. Sini ruang ini auranya berat. Teman-teman, kalau ada melihat satu penampakan, bisa di komen ya, menit-menit berapanya, kalau kita ada lengah. Wah, Bro Indra, coba deh, di sini gue gak ada kayak, so, kayak ngerasa nih di benak gue tuh, kayak ada tempat persembunyian kuntilanak ya. Tapi benar, Bro Indra, kalau menurut mata batin lo. Kalau begitu kita masuk, dia hilang. Iya, gue ngerasa, bro. Kayak ada kuntilanak, tadi gue ngerasanya diduduk sini di bayangan gue ya. Tapi kok lihat dari mata gue gak dengar, ya. Gak ngeliat. Tapi kok dari insting gue kayak kepekaan dari geligalipan itu kali ya. Terjadi. Tuh. Tuh, cari. Gitu denger gak? Tahu, nanti kita dengernya di kamera ya. Oke, teman-teman kita telusuri di sini. Di sini sih gue gak ngerasa apa-apa ya. Pak tadi gue ngerasa kayak ada kuntilanak. Horden. Oh, banyak banget ya. Iya. Oh, Horden di sini. Iya. Enggak, bangku. Gue senggol. Duh. Anak kecil ya? Dari bro ya? Nggangguin, jadi dia nggangguin. Ngikutin kita, serius. Ngikutin nggak? Iseng lah. Iseng? Kalau yang bilang tuh ambar. Oh, ambar. Hantu ambar, bro. Coba. Kita belum telusuri. Coba ya, semoga-moga kita ketemu sama Neng-Neng sih.
Ya, kita sudah di lantai 3 ya teman-teman. Bro, di sini auranya nggak enak bro. Ruang cendrawasih ini bro, coba bro kita tusin dulu bro. Di sini nih. Ini ruangan apa ya? Ini. Wah, dia ruang nangsi ini yang tangga puter nih. Coba ya. Fix. Kita coba lihat sini dulu. Wih, bro. Ini tempatnya, bro. Tek, neng-neng sih itu sebentar ya. Kita lihat dulu ya. Neng, kamu di sini, Neng. Jangan kabur, bro. Bro, coba lihat belakang gue, bro. Coba lihat belakang gue, bro. Senter belakang gue. Ada apa di belakang gue, bro? Gue ngerasa ada yang ngikutin belakang gue, ya Allah. Bro, pegang gue. Pegang. Anjing di dekat belakang gue. Coba sini. Bro, masih, bro. Bro, cepet, bro. Tunggu bro, netralisir dulu. Enakan gak? Tunggu dulu. Tapi apa bro, coba lihat belakang gue ada apa bro. Udah lu gue netralisir. Tapi belakang gue ada apa tadi? Ada yang nempel. Apa itu? Energi, udah. Itu berasal dari mana bro? Jangan-jangan yang neng-neng situ kali ngikutin gue ya pas gue tadi terapin ya. Sini dingin bro. Iya. Mungkin karena ini sirkulasinya bagus nih di atas. Bukan karena kayak. Tadi yang kita ke kamar itu suster ngintih neng si. Yuk. Ayo aja buat berusaha. Serius bro, ini gue udah di. Jalan buntu. Gue udah ditempel loh. Coba kita naik. Biasanya jalan buntu. Coba kita naik. Ini selain warga mes bener. Ini manajemen RS nih. Selain warga mes. Ada CCTV lo. Nggak, udah mati pasti bro. Nih mes nih, mes bener. Ini kamar suster neng si. Ya teman-teman ya, kita mau naik ke kamar suster neng si ya. Gila ini orangnya. Oh my god. Coba ya, semoga kita ketemu. Jatuh ya, bro. Ketemu suster Ningsih lagi ya. Tadi untung saya sudah netralisir kembali energi saya. Tetap bro, lo pegangan bro. Iya benar bro, ini kamar suster Ningsih. Wow. Dingin. Oh my god. Bro, kita coba yang sini dulu, yang deket dulu ya. Kita terus dari sana, teman-teman. Kita masuk ke mes ya. Nah. Oh, ini tempat suster kalau. Bro, coba lah di jam berapa bro di handphone lo, bro. Coba ya. Jam berapa sih? Jam 1.00.59. Jam berapa? 00.59. Udah jam 1. Tuh. Buset, udah jam 1, bro. Ya, luar seru. Bro. Boyband. Anjir. Oh my god. Di sini ya, mitosnya nih bro. Di sini tempat di mana suster Ningsih. Kok ada suara musik, bro? Ayo. Serius? Hilang bro. Di sini gosipnya teman-teman ya. Di sini tempat di mana neng-neng sih katanya gantung diri ya. Tuh. Oh serius? Ya di sini.
kamar di mana Neng Nesih, katanya ruang di mana Neng Nesih yang sedang depresi itu bunuh diri. Ya, di lorong sana teman-teman bisa dilihat ya. Kita akan coba telusuri ya. Sayang sini ramai ya, Bro ya. Suara mobil jadi kesan horornya kurang terasa. Tati, Bro. Makin sini gue makin ngerasa kayak pusing pala gue, Bro. Ini mungkin durasinya bisa lebih panjang ya. Iya, durasi mungkin bisa lebih panjang karena masih banyak sekat yang kita bisa telusuri teman-teman ya. Nanti di lantai 4 ya, di situ di mana puncak dari jin. Teman-teman ya, teman-teman jangan di skip ya. Iya. Yeah. Ini kalau mandi. Oke. Okay. Seni, usahakan yang neng sih kesannya. Apa ya teman-teman? Sudah puncak nih? Ya. Kamar juga. Sini bro, benda-benda yang nggak pakai ya teman-teman ya. Jangan ngambil ya. Pesan apa ini? Pesan apa ini? Oh. Nuraini. Ini tadi pintunya kok begini posisinya? Enggak. Yang gue buka kan pintu yang sebelah sini. Bro, apaan lagi nih? Gila, ya? Ini masih ini enggak? Bro, cepet bro, turun. Bro, gue ngetek di sini, bro. Itu gak apa dari luar sini kalau orang lempar ya, bro? Orang usil ya? Menurut lo apa, bro? Itu tadi apa sih yang jatuh? Itu eksistensi gak ya? Bukan dari lubang ini orang lempar, orang usil atau apa gitu ngeliat kita center gitu? Enggak ya? Enggak. Mungkin ya? Enggak mungkin. Tapi ada eksistensi gak ya? Bro, gue sesak, bro. Dari kita turun aja, bro, yuk. Mana ya pintunya? Oh, ini di... Itu tadi pintu gue buka sendiri, ya. Kayaknya tadi lu buka. Gue buka, ya? Ini. Tapi yang gue buka itu tuh... Tapi yang gue buka itu tuh pintu yang... yang di pojok, bro. Tahu deh, gue lupa deh. Gianjing gue merinding lagi, bro. Itu kamar neneng sih, loh. Halo subscriber MB Channel. Halo. Oke, akhirnya kita sudah selesai ya. Sudah yeah. Di luar. Mm-hmm. Di dalam banyak sekali eksistensi gaib. Ya, yang terakhir itu ya, bro. Yang terakhir kali itu ya? Kita dengar di ruangan suster Nancy itu ya. Jadi ada benda jatuh lagi lumayan. Mm-hmm. Tapi kita masih belum dapat penampakan. Mm-hmm. Saya nggak tahu di kamera dapat apa enggak. Yeah. Tapi saya tadi sempat melihat di lorong ya. Yeah, itu di lorong itu ada seperti perempuan berbaju suster. Benar-benar banget. Jadi kayak seperti suster ya. Saya enggak tahu juga tapi masih belum jelas karena sekelebat set. Jadi saya kejar. Saya kejar tapi hilang. Ya mungkin harusnya kita jangan kejar kayak gitu, jadi mereka terlalu merasa kita terlalu agresif gitu ya. Ya enggak apa-apa, tapi setidaknya kita udah dapat, kita sudah menyajikan untuk teman-teman subscriber semua ya. Jangan lupa share, like, subscribe selalu. Oke. Okay? Ini kita masih ada di ruangannya. Iya. Tapi jadi, itu tadi yang terakhir apa ya, bro, yang sengaja gua itu. Oh, di sini banyak sekali, bro. Jadi di sini pun di sebelah-sebelah kita ini banyak nih. Kalau bro bisa lihat nih ada semacam kayak nenek-nenek, nenek-nenek tua. Ini di samping kita tuh ada kursi roda ya, teman-teman. Kelihatan nggak? Ya, ini kursi roda. Jadi ya kalau kita lihat nih, seperti ini. Nah ini semua kursi roda nih ya teman-teman. Sebentar ya. Nah ini kursi roda. Di sini juga kursi roda. Jadi di sini nih teman-teman ya. Jadi di sini banyak sekali ya sebenarnya eksistensi. Muka nggak kelihatan. Oh iya.
banyak eksistensi-eksistensi yang susah dijelaskan ya. Susah dijabarkan. Jadi aneh sih di sini. Dari anak kecil, kuntilanak, ada wanita berdarah-darah yang menangis terus, terus ada juga sosok seperti suster. Ada yang berbaju hijau, ada yang berbaju putih. Jadi kayak saya lihat kayak mungkin suster perawat dan suster operasi, kayak baju orang operasi gitu, pakai kepala orang operasi ya. Jadi yang tadi kita kejar tapi yang putih. Jadi yang berdarah-darah itu ya. Di sini juga ada beberapa sebelah sini. Ini ada semacam nenek-nenek ya. Dia ngeliatin kita gitu loh, tapi enggak mengganggu. Gitu loh. Oke, jadi begitu aja. Jadi saya utarakan tempat ini agak angker ya. Angker juga. Boleh lah. Enggak kalah angker sama tempat kita yang sebelum-sebelumnya. Benar banget, Bro Indra. Tapi Bro Zahir sempat merasakan ada benturan di atasnya. Kayak kalau diingat-ingat lagi, Bro. Enggak kuat, Bro. Enggak kuat. Tapi pengalaman dong. Gokil. Oke, gitu aja ya, teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.